Halo sahabat Big Realty, peresmian dan pengoperasian jalan tol Cisumdawu seksi 1 segera dilakukan. Namun sebelumnya, like dan subscribe channel Big Realty agar kita bisa saling bertukar informasi. Seperti kita ketahui, sebelumnya sempat beredar informasi bahwa tol Cisumdawu seksi 1 Cileunyi Rancakalong akan segera dioperasikan akhir bulan Januari 2022 ini. Seperti yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Ya, warga Jawa Barat yang sangat antusias menunggu selesainya tol Cisumdawu, alhamdulillah beberapa bagian akan dibuka di akhir Januari, insya Allah secepatnya selesai. Berbagai peninjauan dan tahap persiapan sebelumnya sudah dilakukan. Untuk seksi 1, kita saat ini sudah 100%, Pak. Kita sedang persiapan untuk operasional seksi 1 di Asante. Kita ini sampai Rancakalong. Jadi kalau dari Bandung, 14 saja ya? 14 saja, nanti di Rancakalong. Kalau dari arah Jatinangor Cibiru, itu nanti menggunakan namanya akses 2, Pak, interchange. Lalu dia bisa milih, Pak, mau ke arah Bandung lewat sini, Pak, dan 2, atau mau ke arah Sumedang. Dan akhirnya, tol Cisumdawu seksi 1 Cileunyi Rancakalong akan dibuka mulai besok hari Senin. Alhamdulillah, beberapa bagian akan dibuka di akhir Januari, tapi sisanya alhamdulillah sudah 90%, ada beberapa kilometer lagi. Akhirnya, tol Cisumdawu seksi 1 Cileunyi Rancakalong akan diresmikan dan dioperasikan mulai besok hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Rencananya, peresmian dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Like dan subscribe channel Big Realty agar kita bisa saling bertukar informasi.